Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, apa kabar kalian semua? Guys, siapa di antara kalian yang udah banyak banget nge-DM gua dan nulis di kolom komen bahwa kalian kangen sama konten ngasih resep dan ngasih resep lagi. Nah, hari ini teman-teman gua bakal ngasih resep buat teman-teman semua. Hari ini gua pengin bikin butterfly tiger prawn atau udang yang kita masak dengan teknik butterfly. Simple banget bahan-bahannya ya. Di sini untuk bahan-bahannya gua udah ada breadcrumbs atau tepung roti. Selanjutnya di sini ada tepung terigu. Kita pakai protein tinggi. Selanjutnya di sini ada udang yang ukurannya cukup besar, terus ada telur. Nah, di sini ada timun, lemon, bombay dan mayones. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sausnya, teman-teman. Mudah sekali, dan untuk marinasinya di sini kita cuma pakai garam, terus ada minyak wijen dan kecap ikannya. Oke, hanya itu bahan-bahan yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi, ini adalah bahan-bahan untuk membuat si udangnya, ini adalah bahan-bahan untuk membuat sausnya. Nah, sekarang gue bakal ngocok telurnya dulu. Ini untuk sebagai si pelapis udangnya nanti. Mungkin gue hanya butuh satu telur karena kita hanya menggunakan 5 piece udang. Oke, kita kasih sejumput aja garam. Oke, cukup. Jadi untuk bahan pelapisnya nanti ada tepung roti, ada tepung biasa, terus ada telur ya. Nah, sekarang kita bakal eksekusi nih si udangnya. Udangnya kita pakai ukuran besar seperti ini, teman-teman ya. Besar banget enggak, tapi kecil banget juga enggak. Oke, ini kita buang kepalanya. Selanjutnya, ini udangnya kita kupas ya teman-teman, tapi si buntutnya jangan sampai lepas ya. Jadi kita sisakan bagian buntutnya aja. Dan kita udah sampai di udang terakhir kita ya, langsung kita kupas. Ingat jangan sampai si buntutnya terlepas, karena nanti udangnya jadi nggak cantik lagi. Oke, udangnya udah kita kupas, jadi seperti itu aja teman-teman ya. Di sini ada udangnya, dan kita sisakan ekornya seperti ini. Sekarang saatnya kita butterfly, jadi kita belah dari tengah. Nah, kita ambil pisau, terus kita butterfly seperti ini. Set. Nah, tapi jangan sampai putus ya, jangan sampai putus, ingat sekali lagi. Iya. Oke, kita biarkan dulu. Ya, dan kita udah sampai di udang terakhir kita. Langsung kita butterfly lagi. Jadi teman-teman ya, untuk nge-butterfly udang ini biar hasilnya bagus dan nggak rusak, teman-teman harus pakai pisau yang tajam ya. Ngomong-ngomong masalah pisau, hari ini video kita hari ini disponsorin sama Stain Cookware nih. Jadi produk yang gue pakai hari ini dari pisaunya, goloknya, dan lebih gilanya lagi frying pan kita hari ini disponsorin juga sama Stain Cookware. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh pannya bener-bener keren dan elegan banget. Kualitasnya juga mantap, build quality-nya keren. Jadi gagangnya ini dia bahannya kayu, terus frying pan-nya ini teman-teman harus tahu terbuat dari granit. Garanti banget ini anti lengket dan kualitasnya juga bagus sekali gitu. Oke. Ini udah selesai kita butterfly si udangnya. Nah, ini udangnya udah kita butterfly, jadi dia seperti ini bentuknya ya teman-teman, jadi terbelah dua. Nah, ini belum selesai, kita mau ngelebarin si udangnya. Jadi caranya gini, ini udangnya udah kita butterfly, kita buka terus pakai plastik ya biar nggak sobek, jebret, terus ambil golok, kita golokin ya. Nah, ini kita golokin kayak begini. Nah, jadi dia makin lebar dan pipih. Mantap ya, keren banget. Ini kita lakuin terus sampai habis. Oke, teman-teman bisa lihat ya, jadi si udangnya itu jadi pipih dan lebar, bentuknya bagus. Dan ini marinasinya sangat mudah ya. Ini gua ada garam, kita kasih garam aja, bret. Nah, terus kita kasih minyak wijen. Sekarang gue kasih kecap ikan sedikit aja. Nah, nyamanya banyak nanti keasinan. Terus kita giniin. Nah, kita aduk-aduk semua udang dan semua bumbu-bumbunya. Pastiin tercampur dengan rata. Jangan sampai putus ya. Oke, sudah. Nah, ini gue sambil prepare udangnya, minyak gue udah sambil gue panasin ya teman-teman. Jadi nanti kita udah nggak butuh waktu lama untuk menggoreng atau memanaskan si minyaknya. Oke, ini gue masukin, langsung kita coating ya tepung. Oke. Kita masukin semua udangnya, kita coating dengan tepung satu persatu.
Oke, kita aduk seperti ini. Pastiin seluruh permukaan dari si udangnya ya tercoating dengan tepung dengan sangat baik biar hasilnya nanti tebal dan bagus. Ya, jadi hasilnya seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya, semuanya kena tepung. Oke, sekarang dari sini kita langsung masukin ke telur yang sudah kita kocok tadi. Semuanya kita masukin. Nah, oke, terus kita celup-celup. Nah, ini sudah terendam dengan telur semua. Sekarang selanjutnya kita pindahkan ke tepung roti atau tepung panirnya. Langsung masuk. Oke, ini terus kita coat ya. Kita coating terus ditekan-tekan ya. Jangan sampai si tepung rotinya nanti lepas pas kita goreng. Jadi harus kita tekan-tekan. Oke, ini udang terakhir kita udah beres. Tuh, teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Udangnya semua gede-gede, lebar-lebar ya. Jadi tekniknya teman-teman ya, tadi udah kita butterfly, terus kita geprek, kita tepungin, terus di tepung panir kita tekan lagi, kita jos lagi. Nah, jadi dari udang yang ukuran segitu, kita bisa dapetin hasil jadi ukuran segini. Bener-bener gede banget. Nggak susah bikinnya, butterfly prawn kita atau prawn butterfly kita udah jadi. Dan ini udah bisa kita goreng ya. Sekarang kita goreng aja udangnya, nggak usah terlalu lama, mungkin sekitar 3-4 menit aja udah cukup banget buat ngegoreng udang. Ayo langsung kita goreng. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu si udangnya matang ya, kita sambil bikin sausnya yuk. Nah, jadi ini udangnya ini kita goreng api sedang aja, nggak usah terlalu besar, takutnya udangnya masih mentah nanti dalamnya beserta dengan tepung-tepungnya. Jadi sambil nunggu, kita sambil ngegoreng si udangnya ya dengan api medium. Mengingat lagi tepung panir atau tepung panko ini cepet banget gosong, jadi teman-teman jangan ngehit dengan api yang besar. Lanjut, timun. Seharusnya sih teman-teman bisa pakein apa namanya pickles ya, berhubung gua nggak punya pickles, kita pakai aja timun itu untuk ngambil tekstur garing-garingnya nanti di saus kita ya. Oke, ini kita potong kayak gini. Oke, setelah kita potong kayak gini, selanjutnya kita bikin dice. Oke, sudah timunnya. Sekarang bombaynya. Bombay kita pakai setengah butir aja. Nah, ini bombaynya udah setengah butir, langsung kita chop juga. Nah, ini udah kita iris kayak gini, terus kita seset tengahnya. Set. Nah, kita sulap, kita potong dia langsung kotak-kotak. Buat teman-teman yang nggak suka bombay, boleh di skip. Tapi kalau buat gua, bombay ini sama timun wajib banget untuk saus si udang ini karena dia nambahin tekstur sama ngasih rasa crunchy-crunchy gitu, enak. Selanjutnya kita pakai lemon. Sekarang saatnya kita bikin si sausnya nih. Nah, ini kita lagi bikin sausnya. Udang kita gua rasa udah cukup mateng. Nah, ini apinya gua matiin, langsung gua angkat teman-teman ya. Wow. Nah, teman-teman bisa lihat udangnya, beuh, gila. Warna, tekstur ini udah pasti enak banget. Oke, udang kita udah jadi. Teman-teman bisa lihat keren, mantep banget dari tekstur, warna, dan gue yakin ini pasti bakal enak banget. Selanjutnya, kita langsung masukin ya timun beserta dengan bombaynya. Jebret. Nah, masuk. Kita masukin ada mayones ya. Ini mayones apa aja sesuai dengan selera teman-teman atau mayones favorit teman-teman. Oke, kita masukin kurang lebih ini 3 sendok makan, terus kita kasih lemon. Yup, lemonnya udah masuk, terus kita kasih sedikit mustard. Nah, ini ada mustard, kita pakai sedikit mustard, kurang lebih 1 sendok teh aja. Oke, langsung kita aduk-aduk. Oke, saus kita udah beres teman-teman ya, sekarang kita cobain dulu. Asam, manis, dan ada teksturnya. Wah, ini segar banget, gila. Sampai kembun-bun. Nah, sekarang mangkok kita yang tadi kita buat naruh mayones, kita taruh lagi sausnya nih. Nah, ini mustardnya ngasih warna cantik ke mayones kita. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya jadi kekuning-kuningan gitu. Dan saatnya kita plating ya.
Oke, teman-teman semuanya, udah beres, udah jadi. Ini dia butterfly tiger prawn kita, atau udang goreng tepung yang kita masak dengan teknik butterfly ya. Jadi si udangnya pipih lebar, tekniknya seperti itu. Buat teman-teman yang nontonnya skip-skip, ulang lagi aja dari awal ya, karena gue udah ngasih resepnya detail banget dari pembuatan udang sampai pembuatan sausnya. Ini gue garanti enak banget. Buat teman-teman yang punya restoran atau kafe, atau buat makan sendiri di rumah juga boleh banget dan bisa banget diaplikasikan untuk makan sehari-hari atau menu baru di restoran kalian. Simple banget. Ini dia udangnya ya. Udangnya pasti enak dan garing. Teman-teman bisa lihat, wow, ini kering banget. Dan langsung kita cobain tanpa sausnya dulu ya. Makan. Bumbunya sederhana banget, garam, kecap ikan, minyak wijen. Rasanya mantap banget kayak gini. Sekarang kita makan pakai sausnya. Oke. Kita taruh di atasnya. Nah, jadi si udangnya ini udah crunchy. Kita kasih lagi sausnya dengan berbagai topping di dalamnya. Ada timun, bombay ya, yang kita potong dice. Dan ini bakal jadi makin lebih garing lagi. Kalian wajib banget coba resep ini. Resep yang mantep banget. Enak banget dan gak ada duanya. Asli enak banget. Tinggal kalian praktekin aja di rumah masing-masing. Dan buat teman-teman yang mau beli pisau atau granite pen yang kita pakai hari ini, teman-teman boleh langsung kepoin Instagramnya Pen Cookware. Jadi teman-teman bisa beli di situ. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.